Oke, ini monokok atau kepala silinder Mega Pro yang klepnya bengkok ini. Bagian buang ini bengkok. Melihat kondisi lubang buangnya, lubang masuknya intake juga kotor semua. Tadi dibersihkan dulu, nanti dibersihkan juga ini. Bersihkan yang bersih, yang mengkilap. Dia tadi tahu bagian klep-klep juga dibersihkan sampai kilingnya. Oke, langsung.
Sip. Oke, next clap in. Berarti clap intake. Let's go. Let's go. Wow, ya kan, keraknya. Wow, wow. Lihat ini, lu. Istimewa mas bro, keraknya. Makanya piston harus saya ganti overstress nih. Oke, begini nih, kalau cara bersihkan klep yang cepet ya. Biar kinclong lagi, pasang aja. Tinggal sekur, karena lihat ininya udah merintis-merintis ini. Nah, ini udah merintis-merintis, nggak rata. Nah ya, bagian blok juga seperti ini kondisinya. Oke,
Jos. Oke. Okay. Gak ada voucher sama sekali. Oke. Okay. Oke, pertama pasang ring besar dulu. Kemudian ring kecil. Kemudian kasih oli sedikit. Oke. Pasang seal clip. Oke, sip. Seal clip pas, bro. Pas ya silkepnya. Oke. Pir kecil. Jangan lupa ya, yang posisi rapet ada di bawah. Ini rapet, ini renggang. Oke, kemudian pir besar sama yang rapet di bawah, direnggang di atas. Oke, di timer. Ini penguncinya, topi biasanya. Biasanya topi, topi pengunci. Kuku macan. Oke, tinggal track. Oke, setelah 15 menit berlalu. Oke, bensin masih ada. Cek ini, cek. Oke ya, nggak ada rembesan sama sekali. Oke, sip. Oke. Oke, okay, berhasil. Oke, okay, skor klep buang berhasil juga.